Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ali Rahman di channel Tasik Autonet Ya, hari ini saya akan mereview mobil bekas Brio E-Satya Bertransmisi manual 1200cc tahun 2017 Bagi anda yang sedang mencari referensi tentang Honda Brio tahun 2017 Video ini bisa dijadikan salah satu referensi bagi anda Dan bagi anda yang berminat untuk meminang mobil ini Simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar tidak ketinggalan info seputar mobil bekas Tasik Inilah tampilan bagian depan Honda Brio e Satya tahun 2017 bertransmisi manual. Kita ke bagian lampu. Untuk lampu kota, lampu utama, dan lampu sen serta lampu fog lamp masih menggunakan halogen. Untuk cat bagian depan, area bumper masih bagus, belum ada sepetan. Untuk grillnya, ada aksen chrome dan logo Honda. Bisa dilihat, ini catnya masih sangat mulus, hanya di bagian kap mesin ada cap lima jari. Kita ke bagian samping, di bagian fender ada lampu sein. Kita melihat ke bagian bannya. Untuk bannya, menggunakan... Profil ban 175/65, ring 14, untuk kondisinya masih layak pakai. Kita lihat, ini bagian spionnya ada lecet-lecet sedikit, wajar. Namanya juga mobil pemakaian. Nah, kita lihat bagian pintu depan, belakang dan trispleng masih sangat mulus, belum ada bekas benturan kita ke bagian belakang ini untuk lampunya lampu mundur lampu sen masih menggunakan halogen sini ada logo Ivitec Brio Esatia ada wiper kemudian ada di belakang ada panel warna chrome untuk mufflernya atau knalpot sudah diganti dengan suara knalpotnya agem. Ada spoiler, lamp dan bagian atas atapnya catnya masih sangat mulus. Bisa dilihat nat-natnya masih simetris. Kita melihat ban bagian belakang. Kondisinya masih layak pakai untuk profil ban dan ukuran velg masih sama. Bagian pintunya trisplem. Masih mulus, belum ada bekas benturan dan belum ada bekas petan. Ini untuk spionnya di sebelah kiri, kondisinya masih baik, hanya ada lecet-lecet. Ini ada sen, kemudian untuk bagian depannya, ini bannya masih layak juga. Pokoknya, mobil ini tinggal pakai. Oke, okay, kita masuk ke bagian interior Honda Brio. Kita nyalakan. Tidak ada yang berbeda dari interior Honda Brio dengan generasi sebelumnya. Tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya yang berubah itu dari panelnya. Panelnya total dirubah semua. Untuk kilometernya masih rendah. 36.000 berjalan. Seperti biasa di kanan ada AC, kemudian ada tempat penyimpanan, di sebelah kiri ada AC kisi AC maksud saya. Nah, namun yang disayangkan untuk audionya ini sudah bukan bawaannya karena yang bawaannya itu adalah merek JVC. Di bawah ada tempat penyimpanan, ada 2 cup holder. Kemudian tuas transmisi wasenheim Seperti biasa tidak ada yang berbeda. Untuk joknya sudah dilapisi dengan kulit. Kemudian ada sun visor, back mirror dan sun visor di bagian kemudi. Ini untuk servis berkalanya. Nah, kita sekarang akan mengecek power window. Nah, masih berjalan dengan baik. Kita akan cek semua. Sebelah kiri juga berjalan dengan normal. Kita akan cek bagian belakang sebelah kiri, oke okay, bisa dilihat masih berjalan dengan normal. Kemudian sebelah kanan juga masih berjalan dengan normal. Sebenarnya kondisi mobil ini sangat mulus. Kita cek juga untuk door locknya masih berjalan dengan baik. Window lock kita coba, ya fix tidak bisa digunakan, tidak bisa turun naik maksud saya jadi Window lock-nya berfungsi. Sekarang kita akan mengecek apakah electric mirror-nya masih berjalan atau tidak. Kita buka dulu kacanya biar kelihatan. Untuk sebelah kiri terlihat masih berjalan ya. Ya walaupun ada anak kecil yang sedang gendong-gendongan. Sebelah kiri. Kita buka dulu. Nah, terlihat masih berjalan dengan normal, ya. Semuanya masih berjalan dengan baik, berfungsi dengan normal. Pokoknya, jika Anda akan membeli mobil ini, tinggal pakai saja. Ini ada pengaturan untuk lampu, kemudian lampu sen. Nah, di sebelah kirinya, oh, ini di bagian setir ada audio control, kemudian di sebelah kirinya untuk mengatur wiper. untuk AC nya sudah digital ya untuk pengaturan-pengaturannya bisa dilihat pasti eh, anda juga sudah paham dengan pengaturan AC ini AC nya masih dingin kita ke bagian belakang seperti biasa ada tempat penyimpanan ada subwoofer kemudian ada power window, kemudian ada door lock dan handle-nya. Di bagian belakang untuk baris kedua, joknya seperti biasa sudah dilapis dengan kulit. Ada tempat penyimpanan. Kondisinya masih sangat baik, door trimnya bersih nah di bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman modelnya model Vix tidak bisa naik turun ke bagian belakang di bagasi seperti ini tampilannya masih rapi belum ada bekas nabrak ataupun belas petan ini untuk bagian mesinnya seperti ini tampilan Mesinnya masih rapi, bersih dan suara dari mesinnya juga masih halus. Bisa dilihat segel-segelnya juga masih ada. Kita lihat cup mesinnya masih sangat baik. Silen-silennya juga masih menempel dengan baik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa Like, share, and comment agar tidak ketinggalan info mobil bekas Tasik Malaya. Kritik dan saran Anda sangat berguna bagi saya untuk pengembangan channel ini ke depannya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.